Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mantias Yugo YouTube channel. Hari ini kita akan camping di daerah Bogor, teman-teman. Tepatnya di daerah Cijeruk. Kita akan mengunjungi salah satu camping ground yang keren ya, yang dikhususkan sepertinya sama ownernya ini adalah tempat camping untuk keluarga, guys. Maka dari itu saya dan keluarga hari ini akan coba nih camping di salah satu tempat di mana ownernya adalah seorang campers juga, guys, yaitu Herina Firdaus. Oke, teman-teman sudah tahu ya, yang sudah hits di dunia perkempingan khususnya di YouTube. Oke, kita akan melaju ke sana dan kita melalui jalan tol. Saya masuk dari Sentul dan keluar tentunya di Cijeruk. Kita sempat salah jalur ya, karena ternyata kita disesatkan oleh salah satu pengarah kita, yaitu Google Map. Nah, ini dia, ini adalah jalur yang salah yang kita lalui. Ternyata ini tidak bisa dilalui oleh akses mobil, guys. Jadi hati-hati ya buat teman-teman yang akan kesini kemudian menemukan jalan ini. Untuk sampai saat ini belum bisa diakses oleh mobil. Teler, guys. Dan untungnya kami bertemu dengan warga setempat dan kami bertanya-tanya, ternyata gangnya beda lagi, guys. Masih maju lagi ya dari tempat kami belok tadi yang diarahkan oleh Google Map. Nah, setelah bertemu dengan warga tadi kita putar balik ya, karena ini jalurnya seperti ini. Nah, seperti ini, guys, pemandangan dari depan ya. Akhirnya kita putar balik, terus kita dapat gang yang tepat. Nah, ini salah satu gangnya ya. Sebenarnya di depan masih ada lagi, tapi di sini juga bisa. Pangkalan ojek ini kita belok, masuk ke dalam, dan terus saja. Dan dari sini masih bisa diakses oleh mobil ya, dan nyaman jalannya. Kita pasang Google Map juga bisa. Jadi bisa terus sejauh 2 km. Ya. Jalannya lancar, terus cor, halus, dan tentunya bisa diakses oleh mobil. Jadi buat kawan-kawan yang akan berkunjung ke sini, silakan lalui jalan yang ini. Lebih aman, nyaman, dan juga tidak membuat mobil lecet-lecet. Ya bisa, itunya berasnya ke Bogor. Terus sejauh 800 meter. Bogor, Kabupaten Bogor. Kanan. Welcome to the Gajo. Gajo Camp mana? Kan ke atas dah kayaknya. Itu Gajo Hill Camp. Gajo di mana, Pak? Ini blok apa? Oh, blok ini. Blok D4. Pintu D2 pertama kebanyakan belok kanan. D2. Ya, D2 enggak apa-apa, sama. Yuk. Ya, Pak. Yuk. Ini, Pak. Yuk. Sampai, guys. Sampai. Oke. Enggak. Enggak udah kali ke dia. Entar.
udah pada itu. Itu naik. Talurun, talurun. Iya. Ada kucing bawah barusan. Oh iya. Itu tuh kucing itu tuh. Oh kucing. Heeh. Makanya berhenti oh, dulu iya, takut kelindes. Terpalnya ditarik dikit. Mana? Agak basanaan. Biar ininya leluasa. Apa mau di sini aja banget? Gak apa-apa sih. Bisa. Iya, gak apa-apa gitu aja. Ini kan ada ininya, Mas. Iya, makanya ini kan ada. Mari. Udah. Mau apa sih gitu? Iyan dulu deh, kayaknya udah sana. Bisa kayaknya mah ditepuk gitu mah. Ngas ngas. Tergeser ruasnya artinya. Coba. Apa aku? Jangan aku nomor ide emang nuker teh. Sangat kasar. Anu rada gedean tapi nemuin aja yang urang. Betul lah. Apa sih? Ada papa nih, mau tenda ieu nyawa teu anu geuna aya kursi, kasur, geuning. Sedikit ah. Lagi seru banget. Ini lagi pisang gitu, Pak. Hey!
segitu tuh. Ya. Kamu mau sosis apa mau apa namanya mas itu mas? Dumpling. Sosis. Tuh Andranya tuh sini tuh. Sini Andra. Kamu ke bawa mainannya deh. Udah makan belum? Udah. Makan lagi ya? Iya. Kamu suka ini nggak? Kamu suka ini nggak? Suka. Nah, sama yang sana sana. Oh, ganti eta itu ya. Muin nu asu. Niat pisan. Hai ang. Mau kita wa. Jadi ramai yang berenang dek. Enak dek. Enak dong. Tanum. Awas tongkat dia boy. Kita mau keliling-keliling di Gajog Hill Camp ya. Ini mohon izin Mbak Heriana Firdaus yang punya. Jadi di Gajog Hill Camp ini nyaman banget buat kalian yang mau camping keluarga khususnya ya. Karena zona-zonanya ini seperti ini teman-teman. Lokasinya ya nyaman banget. Jadi kita bisa camping di samping mobil
camper van gitu ya. Dan di sini ada 11 ada 8. Ada 8 blok, mulai dari blok A, B, C, D, E, F, G, H. A-nya di atas, yang paling atas itu A. B, C, D. Nah, D kita di sana tuh yang play seat warna kuning itu kita. Dan ini blok E ya. Terus semakin ke bawah itu blok F, G, H. Ya, yang dekat kolam renang itu. Nah, di sini enaknya kalau bawa anak ada kolam renang juga, teman-teman. Selain zona campingnya nyaman ya, karena sudah dibuat per blok begini, tuh. Teman-teman bisa lihat. Ini enak banget. Dan tersedia fasilitas kolam renang juga. Aksesnya bagi teman-teman yang bawa mobil kecil maupun besar sebenarnya masih bisa aman-aman saja ya, tapi emang harus memilih jalur yang tepat intinya itu. Nah, di sini kan ada mobil besar, mobil kecil masuk ya, aman jadinya. Dan ini jalannya ya. Jadi pasti bisa masuk lah. Nah, ini yang paling adem di sini emang nih. Banyak pohon rindang. Kalau di atas kita menangnya di pemandangan. Jadi kalau malam bisa melihat city light yang lebih luas gitu ya, kelihatan banyak gitu city light-nya. Tapi kalau di sini kurang. Tapi enaknya di bawah itu dekat dengan kolam renang. Kalau kita bawa anak. Ya. Terus ada fasilitas apa lagi? Ya kalau kamar mandi udah pasti, nanti kita akan lihat juga. Ada warung juga buat teman-teman yang mau cari makanan ya. Nah, ini ada warung gitu di samping kolam renang. Kita lihat ya. Ini lagunya. Oke, kalau itu kolam renangnya di sana. Kebetulan anak kita lagi renang. Coba di sana. Ini ada warungnya. Tempat nongkrongnya juga buat ngopi-ngopi ya. Terus ini apa? Kaget. Salam. Renangnya lihat. Renang. Coba berenang. Oh, berani dong ini siapa namanya si cantik ini ya. Tahan nafas dong. Shanum. Oh, Shanum namanya. Lumayan luas sih buat anak-anaknya. Kami kedalaman berapa nih ya? 80 cm mungkin ya. Enggak nyampe meter lebih sih enggak. Ini lumayan luas sih kalau buat pas kolam renang anak. Nih, ternyata di sini ada beberapa kamar bilas. Oke, kebetulan lagi kosong, kita lihat ya. Dalam, wow, ternyata cukup luas guys. Fasilitasnya hampir sama sih sama semua fasilitas kamar mandi yang di atas juga seperti ini. Cuman ada yang membedakannya itu ada di WC-nya, ada WC jongkok sama WC duduk. Buat yang di bawah ini ternyata WC jongkok guys. Ada lagi nggak ke sini? Sini wastafel sama di atas juga ada. Jadi kita kalau mau nyuci-nyuci itu enak. Tempat wudhu. Dan ini musolanya. Musolanya sepertinya enak juga. Ini musolanya.
ada alat sholatnya juga sudah tersedia. Enak sih guys, adem, jadi bawaannya adem karena memang masih banyak pohon-pohon ya. Nah, ke bawahnya bisa lihat. Sudah berenang ya? Sudah. Dinginan. Okay. Langsung jemur dah. Ya, teman-teman, karena ini lagi musim kemarau ya. Memang cuacanya sedikit agak terik, tapi terbayarkan dengan udara yang sejuk dan juga bunga-bunga yang cantik. Ya, banyak bunga yang bertumbuh, berbunga, menghiasi pemandangan di sini. Nah, areal campnya satu bloknya ini bisa nyampe ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 ya teman-teman. Tuh. Berapa harga campnya? Untuk paket 4 orang itu kita hanya membayar 350.000. Di luar sewa-sewa yang lain ya. Kita membawa tenda sendiri, peralatan sendiri, tapi kita sudah dapat fasilitas listrik. Tinggal teman-teman membawa rollnya, karena spotnya ada di bloknya ya, di area campnya. Jadi kita tinggal menyambung kabel aja. Ini blok F. Menurutku favoritnya di blok D dan F ya, apalagi kalau kita bawa anak, karena ininya luas. D sampai F itu bagus, bloknya luas, jadi kalau bawa anak lari-larian juga tidak terlalu khawatir. Dan saya kebetulan mendapat di blok D ya, ini cukup luas bloknya loh. Ini favorit juga, nyaman dan luas tempatnya. Untuk camping di sini perlu booking teman-teman. Kalau kita tidak kebetulan mendapat yang kosong, jadi harus booking jauh-jauh hari. Ini karena kebetulan aja saya bisa dapat di sini dalam waktu H-2 baru menghubungi. Pada umumnya kalau kita mau minta posisi yang sesuai dengan kemauan kita ya harus booking jauh-jauh hari. Karena di sini weekend maupun weekday selalu penuh untuk yang camping. Aduh, masih ngos-ngosan. Tadi jalan-jalan di bawah kolam renang di sana dan ini camp kita di sini. Dan di atas blok A, B, C. Tersedia tong sampah di setiap blok, jadi kita tidak bisa sembarangan ya buat buang sampah. Nah, ini tenda kita. Sekalian kita lihat ke atas ya, untuk lihat kamar mandinya juga, karena di blok D ini kamar mandinya ada di atas teman-teman. Ini tangganya. Nah, ini blok A, B, C ya. Sana A, B, dan C. Tidak seluas yang di blok D ya. Ini blok D. Tapi kalau pemandangannya di sini juara lah, siang maupun malam.
Nah, kita lihat kamar mandinya ya. Ini sangat serius sekali dibangunnya ya, karena mungkin karena yang punya juga orang camping, tahu kebutuhan camping ya, apa yang diinginkan para campers. Sini ada tempat untuk menyimpan sendal. Kemudian ini untuk cuci piring, teman-teman. Untuk cuci piring, ini untuk wudhu. Ini kamar mandinya. Ada dua. Ada kaca juga. Sampo, sabun. Kamu mau mandi? Iya. Oke. Aku lihat dulu ya. Nah, super luas. Kamar mandinya luas banget. Ini sekitar 2x2 meter mungkin ya. Dilengkapi dengan water heater. Tuh, wah, ini emang lengkap banget dah. Camping di tempat ini emang selain nyaman, terus menurutku murah ya dengan harga segini, karena fasilitasnya sangat lengkap. Terus toiletnya juga ada yang duduk, ada yang jongkok. Ini yang duduk, di sebelah yang jongkok. Nah, sekitarnya juga bersih ya, tidak banyak pepohonan yang menempel ke bangunan. Cerah banget hari ini. Kamu dingin gak? Dingin. Tapi sekarang udah gerah. Penerangannya juga banyak ya di sini ya. Kalau kita lihat malam hari itu, selain kita bisa ada listrik di tenda masing-masing, penerangannya juga sangat cukup. Nah, ini lampu penerangan. Jadi setiap blok dilengkapi dengan lampu-lampu penerangan seperti ini. Karena ini konsepnya emang buat camping keluarga. Jadi pasti dibuat nyaman dan aman untuk anak-anak ya. Tuh. Akses jalannya juga ini dicor ya. Kalaupun hujan, ini tidak becek, teman-teman. Tidak lengket tanahnya ya, karena sudah ada bebatuan juga. Tuh, dan juga jalannya dicor, tidak licin jadinya. Terus area campnya juga ya. Area campnya itu pakai batu split. Nah, seperti di tenda saya ini. Itu bawahnya split ya. Jadi kalau hujan itu tidak becek. Tuh. Terus di sekelilingnya ada pagar bambu seperti ini. Ya. Tapi hati-hati jangan disandari oleh orang yang banyak ya. Karena ini bambu. Meskipun terik matahari, tapi sejuk udaranya. Nah, kita lihat bendera itu anginnya lumayan kencang ya. Pemandangannya juara banget sih kalau di sini emang. Kalau malam dingin atau tidak? Yang saya rasain sih tadi malam tidak terlalu dingin ya. Apalagi di jam-jam sore sampai jam 2 itu tidak terlalu dingin. Mulai dinginnya itu menjelang ke subuh, dari jam 3 sampai jam subuh itu lumayan terasa dingin. Dan anginnya ya. Kalau di sini anginnya lumayan agak kencang kalau malam. Atau mungkin karena lagi musim kemarau ya.